ada aturannya, itulah negara. Sehingga sejak 17 Agustus 1945 Indonesia lahir, dan para pendiri bangsa ini melandaskan bahwa ideologinya adalah Pancasila, kemudian aturan negaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, semangat pemersatunya adalah Bhinneka Tunggal Ika, karena atas kesadaran bahwa Indonesia lahir dari berbagai suku, bangsa, agama, dan etnis, sehingga Bhinneka Tunggal Ika menjadi simbol yang pemersatu. Kemudian untuk menjaga keutuhan negara, maka semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu itu menjadi perkat terhadap integritas, integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setuju nggak kalau para anggota DPRD ini memperkenalkan? Setuju ya? Sosialisasi 4 pilar dalam rangka apa dan kepada siapa sasarannya? Ya, hari ini saya melaksanakan kegiatan 4 pilar kebangsaan. Ini adalah kegiatan rutin Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan untuk tahun ini merupakan program terakhir dan akan nanti dilanjutkan di masa tahun selanjutnya. Dan tentu di masa awal ini saya mengumpulkan seluruh masyarakat, dan mayoritas adalah bagian dari kader Partai Demokrat yang selama ini setelah kontestasi politik tidak pernah bertemu. Hari ini kita pertemukan, ada 6 anggota DPRD hadir di sini, dan kita melihat bagaimana sebetulnya kekompakan itu bisa dibangun, dan tentu sangat relevan dengan tema pokok yang saya sampaikan, bahwa negara ini tegak dan berdiri karena tegak berdirinya 4 pilar yang menopangnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus terus diingatkan kepada siapapun, ya, termasuk kepada kader-kader Partai Demokrat yang ada di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Indramayu, supaya juga dapat mengingatkan kepada yang lainnya bahwa negara ini bisa dibangun, bisa solid, bisa membangun dengan baik apabila semuanya dapat bersatu, guyub, gotong royong, dan tentu saling mendukung. Ya, meski pasti namanya perbedaan-perbedaan itu pasti ada, tapi ikatannya dengan pilar ini tentu diharapkan akan menjadi pemersatu. Dan sebelum kita melihat sesuatu yang lebih besar, tentu kita dimulai dari yang lebih kecil, dan maknanya itu yang juga tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari kita. Pak, melalui sosialisasi ini, apa pesan untuk kalangan milenial seperti juga yang diharapkan oleh Kang Hayo? Itu yang tentu juga menjadi kekhawatiran kami di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kaum muda tentu dengan akses informasi yang sangat terbuka dan kemudahan akses informasi sudah ada di genggaman tangan, ya. Dan tentu dengan sebuah paradigma pemikiran yang mereka ada di eranya, yang satu hal tidak boleh dilupakan adalah bahwa mereka ada saat ini dan ada masa depan kita juga tidak terlepas dari masa lalu yang merupakan perjuangan panjang. Kita dijajah 350 tahun oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang, kemudian dinamika politik kita juga sangat dinamis, dan itu juga yang harus menjadi pengetahuan dari kalangan muda. Mungkin nanti ada cara-cara lain
bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada milenial. Saya meyakini bahwa mereka apabila dibuka pengetahuannya juga akan cepat memahami, dan tentu ada cara-cara bagaimana pemahaman itu juga bisa melekat di hati sanubari para milenial saat ini dan tentu masa yang akan datang. Oke. Apa yang bisa dikerjasamakan? Saya akan terbuka lah ya, dan saya akan memulai untuk melakukan intrusi ekonominya di